Putri. Putri. Alia, ada apa lagi? Putri, Siska kabur lagi. Tolong kasih lihat di mana dia sekarang. Liatin di mana lokasinya. Apa nggak ada tanda-tanda yang bisa dilacak, Putri? Fer, apa yang harus kita lakuin, Fer? Kita harus temuin Siska dan anak kita. Alia, kamu harus tenang dulu, Alia. Yang lebih baik dipikirin sekarang ini adalah di mana Siska bersembunyi. Saya tahu, Al. Saya tahu Siska bersembunyi di mana. Pasti dia bersembunyi di mana dulu dia pernah sembunyiin kamu. Maksud kamu di rumah Siska yang lama, di basement? Mungkin saja. Dan itu yang membuat saya tidak bisa menemukan dia. Iya, Putri. Makanya sekarang kita harus bergerak cepat sebelum Siska kabur. Tunggu! Jangan pergi. Saya ingat, waktu Siska datang mengambil Haikal, dia nggak datang sendirian. Dia datang bersama dua perempuan lainnya. Perempuan itu menunggu di mobil. Kemudian mereka pergi bersama-sama. Al, sebaiknya sebelum kita ke rumah Siska, kita mampir dulu ke kantor polisi. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani. Alia tidak usah khawatir. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap saudari Siska dan sekaligus mendapatkan anak bapak dan ibu. Kami tidak akan membiarkan saudari Siska keluar dari kota ini dengan mudah. Saya akan perintahkan kepada anak buah kami untuk berjaga-jaga di sudut kota ini. Mandi? Siap, Dan. Tolong kamu sebarkan dan perbanyak foto ini di sudut-sudut kota. Siap. Diam! Yih, berisik banget sih! Untung gue punya ini. Satu tetes aja gue gak perlu dengerin lo nangis lagi. Lo mau ngapain, Sis? Lo gak usah khawatir deh. Gue juga gak bego. Kalau dia mati, hilang. Udah, jaminan gue satu-satunya. Ini opium. Satu tetes aja dia minum, dia cuma bakalan pingsan untuk beberapa saat. Jangan, Sis. Dia kan masih kecil. Bahaya kalau pakai ini. Sejak kapan lo bisa ngatur?
ngatur gue. Dan sejak kapan lo berdua jadi orang baik, ha? Gue kan cuma ngasihin lo doang, sis. Tapi kalau lo tetap nekat ngasih ini ke dia, kondisinya tuh makin parah. Bahkan dia bisa meninggal. Mendingan lo kasih susu aja. Tadi juga diem kok. Lo berdua jangan ikut campur urusan gue. Dan lo berdua juga harus sadar sampai sejauh mana lo bisa ikut terlibat. Pegangin. Itu ruangannya, Fer. Mereka nggak ada di sini, Fer. Terus mereka ada di mana? Tenang aja. Kita coba cari di ruangan yang lain. Putri, ini mainan Haikal. Iya, ini mainan Haikal. Saya ingat karena waktu itu saya yang beliin. Berarti Siska emang bawa Haikal ke sini. Tapi kenapa mereka nggak ada di sini? Jangan-jangan Siska, Fer. Saya takut, Fer. Jangan-jangan Siska udah nyakitin Haikal. Alia, kamu jangan putus asa. Masih banyak tempat yang bisa kita datengin untuk nemuin perempuan jahat itu. Kita gak boleh menyerah. Ayo. Itu sebab banget ya sama Siska. Dari dulu tuh kerjanya cuma ngiming-ngiming minta duit. Tapi mana buktinya? Padahal tuh, kita tuh udah belain dia mati-matian. Hah? Adanya, gue ditampar sama dia. Lo juga. Gue nang ngebelain gue malah diem aja. Apa ini yang disebut sahabat? Ya, gue minta maaf deh. Lo kan tahu sendiri gimana jahatnya Siska. Yaudah, sekarang mendingan lo tenangin diri. Gak usah dipikirin lagi ya. Nanti dia juga baik lagi kok. Mana Siska? Mau kemana lo? Di mana Siska sekarang? Gue nggak tahu, Fer. Gue juga nggak tahu. Nggak tahu? Hah? Kalian pikir gue bakal bisa ketipu sama kalian? Hah? Sekarang cepet beritahu di mana Siska? Gue nggak tahu, Fer. Gue benar-benar nggak tahu. Lepasin kita. Enggak. Kalian akan tetap seperti itu sampai kalian memberitahu di mana Siska sekarang. Lepasin gue, Fer. Gue gak tahu. Ah, bohong. Swear. Ngapain sih kita berdua bohong? Lepasin mereka, Putri. Al, kamu sadar apa yang kamu bilang sekarang? Fer, saya sadar apa yang saya lakuin. Putri, saya mohon tolong lepasin mereka. Ayo ikut. Nih ambil. Ini kan yang kalian mau? Berapa yang kalian mau? Ambil, tunggu apa lagi?
sekarang bilang, di mana Siska nyembunyiin anak gue? Hah? Di mana Siska nyembunyiin Haikal? Bilang. Oke, gue akan kasih tahu di mana Siska dan di mana dia nyembunyiin Haikal. Di tempat Tante Rika dan Siska ngurung nyokap lo dulu. Di basement rumahnya. Ayo cepat sebelum Siska keburu pergi dari tempat ini. Kenapa, Fer? Siska kan di basement. Kita pakai lift aja. Jangan, Al. Lebih baik kita pakai tangga aja. Lebih aman daripada kita naik lift. Saya nggak pengen kalau Siska tahu kedatangan kita. Ferdi? Al, kamu harus matiin HP-nya. Saya nggak pengen kalau Siska tahu cuma gara-gara dengar bunyi HP doang. Lalu dia kabur. Jangan sampai kita kehilangan dia. Sana. Jangan Alia sama Ferdi, tapi masa mereka bisa nemuin gue di sini sih? Mampus. Al, tunggu, jangan jalan dulu. Saya yakin, Siska pasti sengaja masang perangkap seperti ini. Biar kalau ada orang yang lewat sini, dia tahu. Terus kita gimana, Fer? Putri, kita nggak mungkin lewat sini. Tolong kami, Putri. Itu apa? Itu jimat untuk melawan kekuatan saya. Saya tidak bisa masuk, Alia. Kalian harus masuk berdua. Kalian berdua. Alia, Ferdi, saya harus menolong mereka. Mampus lu dua. Aneh,
alarmnya bunyi terus. Apa mungkin jin piarannya Bawang Putih ikut masuk ke sini? Mungkin. Jin piarannya Bawang Putih. Cuma sekecil ini. Kurang ajar. Jadi selama ini gue selalu dibikin ribet sama dia. Piarannya udah gue beresin. Sekarang tinggal Alia sama Ferdi. Al, asal lo tahu aja ya. Rantai ini adalah rantai yang gue pakai untuk ngikat nyokap lo. Dan sekarang akan gue pakai untuk ngikat lo dan Ferdi. Gue ingat, lo berdua selalu ingin hidup sama-sama. Dan sekarang, gue akan wujudin semua impian lo berdua. Lo berdua akan hidup dan mati sama-sama. Tubuh lo berdua akan membusuk di sini. Karena gak ada seorang pun yang tahu di mana kalian berada. Dan anak kalian akan gue jadiin jaminan untuk masa depan gue. Muncul lagi. We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. Kenapa sih HP kalian gak aktif dua-duanya? Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Untung mallnya belum tutup, jadi kita masih sempat belanja deh. Aduh, udah gak sabaran nih, gue pengen nyobain sepatu sama baju yang baru gue beli tadi. Gue. Ternyata kalian senang-senang ya setelah mengkhianati gue? Enggak sis, itu gak bener. Kita berdua sama sekali gak mengkhianati lo kok. Gue tahu, gue cuma bercanda. Gue yakin kok kalian berdua gak bakalan ngelakuin hal seperti itu. Ferdi kan yang maksa kalian? Iya sis, kita diancam sama Ferdi. Jadi kita terpaksa deh ngasih tau dimana tempat persembunyian lo. Ya udah tenang aja. Lagian gue bisa kabur kan? Kayaknya kalian dapat imbalan yang lumayan ya. Gue mau separuhnya. Iya sis, lo boleh ambil separuhnya kok. Ayo, uangnya gue simpen di kamar.
Wow, banyak banget. Gue mau ambil separohnya, tapi sebelum itu bakalan gue hitung dulu. Dan selama gue hitung, lo bikinin gue teranget dong, gue rada pusing. Yaudah deh. Mama gak ada lawan atau kawan yang abadi. Adanya kepentingan yang abadi. Sorry aja guys, gue udah gak butuh kalian. Selamat tinggal. Siska! Siska bukain! Mas, misi, itu ada apa ya? Kok banyak polisi yang berjaga di situ? Saya sendiri gak tahu tuh mbak. Tapi yang saya dengar sih, katanya ada seorang perempuan yang nyulik seorang anak. Nah, polisi-polisi itu berjaga supaya jangan sampai perempuan itu kabur dari kota ini. Oh, makasih ya, Mas ya. Halo. Halo, bisa bicara dengan Andre? Salah sambung. Salah sambung sih? Perasaan benar nomornya. Halo, Andre nya ada? Salah sambung, sekarang dimatiin. Pasti Alia Verdi. Haikal, mereka menemukan Haikal. Siska. Haikal. Mana Verdi, Alia? Cucu saya. Sini saya. Saya suka terus. Gua tahu lo gak peduli sama Verdi, tapi gue yakin 100% lo masih sayang sama anak lo. Dan kalau sampai gue ketangkap sama polisi, lo gak bakalan tahu di mana Alia berada. Dan asal lo tahu, sekarang Alia udah mau mati. Di mana Alia sekarang? Ntar juga lo bakalan tahu. Yang jelas gue kesini bukan untuk nyerahin diri. Gue gak sebego itu. Dan lo harus tahu, nyawa Verdi, Alia dan cucu lo ini ada di tangan gue. Mereka akan tetap hidup selama gue mau. Apa sih mau kamu sebetulnya? Ambil kunci mobil lo dan bawa barang-barang Haikal. Cepetan! Cepat! Cucu lo ini. Sekarang gue mau duduk di bagasi, lo tutupin pintunya. Haikal. Iya, sayang. Hati-hati, Haikal.
Selamat malam, Bu. Maaf kami mengganggu sebentar. Malam-malam begini, Ibu mau pergi kemana? Saya... Aduh, gak kuat. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Suara apa itu? Gak tahu, Pak. Saya gak tahu. Tadi kayaknya dari luar suaranya. Pak, saya minta maaf sekali. Ibu saya sakit, Pak. Saya harus cepat-cepat ke Bandung. Baik. Mudah-mudahan ibunya lekas sembuh, ya. Silakan. Ya, makasih, Pak. Mari, Pak. Ya. Ini semua percuma. Nggak ada yang bisa nolongin kita di sini. Termasuk Ibu Putri. Saya yakin dia tidak akan bisa masuk ke dalam ruangan ini. Dan kita tidak bisa ngambil handphone kita. Fer, apa yang harus kita lakuin, Fer? Siska kabur bawa Haikal dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya takut Siska nyakitin Haikal. Gue bakalan kasih tau lo di mana Alia sama Ferdi. Siska! Siska! Haikal! Haikal! Siska! Siska! Haikal! Saya rasa ini saatnya saya mengucapkan selamat tinggal. Apa maksud kamu, Fer? Kamu masih ingat? Waktu saya bertemu kamu pertama kali di sekolah. Ow. Kamu gak apa-apa? Kayaknya kamu perlu duduk. Ayo. Saya ngerepotin kamu. Saya nggak apa-apa kok. Saya udah biasa jatuh bangun ketiban sama orang. Saya kiper kesebelasan di sekolah. Kayaknya kita satu sekolah ya. Saya Ferdi. Sorry, saya udah ditungguin mama. Setelah itu saya sering sekali bermimpi tentang kita. Mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Kamu ngomong apaan sih, Fer? Saya pengen bilang sama kamu. Saya minta maaf karena saya pernah menyakiti kamu selama ini. Jujur dalam hati saya, tidak ada maksud untuk nyakitin hati kamu. Hanya satu keinginan saya terhadap kamu. Saya pengen lihat kamu bahagia. Meskipun saya tidak akan pernah bisa hidup bersama kamu, tapi saya ngerasa cukup kalau saya bisa mati bersama di sini.
Fer. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kita pasti akan keluar dari sini, Fer. Kita akan cari Haikal sama-sama. Tapi kita udah gak ada harapan lagi, Al. Gak ada orang yang bisa bakal bantuin kita di sini. Gak ada. Meskipun ada, semuanya udah terlambat. Enggak, Fer. Kita pasti akan keluar dari sini. Kita pasti akan ketemu Haikal lagi. Pasti, saya yakin itu, Fer. Tolong! Tolong! Tolong keluarin kami dari sini! Tolong! Siapapun tolong kami! Ini, biaya. Makasih banyak ya, Mas, ya. Mas, makasih, Mas. Iya. Andre. Andre, toh. Andre, tolong, Andre. Buka pintunya, Andre. Andre, tolong Tante, Andre. Tante Yasmin? Tante, Tante. 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 Tante udah sadar. Dre. Dre. Tolong, Dre. Tolong bantu Tante. Hanya kalian yang bisa bantu Tante. Tolong, Dre. Irma. Tolong. Tante. Saya mohon, Tante jangan salah paham dulu. Saya tahu kalau sekarang Tante lagi ada masalah. Tapi kami udah berjanji gak akan ikut campur lagi dengan urusan keluarga Tante. Dre. Tolong Irma. Irma jangan bicara begitu. Tante mesti minta tolong ke siapa lagi? Hanya kalian yang bisa bantu Tante. Tolong, Dre. Alia. Alia, Ferdi sama Putri Cahaya. Cari Haikal. Tapi sampai sekarang, Tante gak bisa menghubungi mereka. Tante gak bisa. Semalam Siska datang ke rumah Tante. Dia bilang dia sekap Ferdi sama Alia di satu tempat. Dia janji mau kasih tahu ke Tante di mana tempatnya. Asal Tante mau antar dia ke Bandung. Tapi dia bohong. Dia tinggalin Tante di tol. Tolong, Dre. Irma. Mereka memang bikin kesalahan sama kalian. Tapi itu semua bukan salah mereka. Siska yang buat itu semua. Benar. Kalau kalian belum bisa memaafkan mereka, Tante ngerti. Tapi tolong, Dre, lakukan itu untuk Tante. Atau Haikal, Irma. Tolong. Tante mohon, Dre. Dre, cepat kamu telepon polisi. Halo, Pak. Ini saya, Andre. Siska sedang melaju di jalan tol dengan mengendarai mobil hitam berplat nomor B8813JW. Tolong segera lacak dia, Pak. Baik. Terima kasih, Pak.